jawaban atas itu semua dari track record saya. Saya tidak pernah menjadi petugas siapapun kecuali sesuai dengan konstitusi. Dan saya 24 tahun bekerja di jabatan pemerintahan berputar-putar dari satu institusi ke institusi lain, tidak pernah melanggar prinsip bahwa saya melaksanakan konstitusi. Oke. Ya pasti bukan anak haram konstitusi. Jadi hati-hati kalau pulang ya. Gimana? Seru nggak? Siap tanya, siap nabrak. Siap nabrak. Ayo mas. Itu menarik tuh. Ada di luar milenial nggak kayaknya? Iya, kayaknya sih. 60 yang hadir tuh. Oh, ada yang hadir. Oh, oke, prop, iya, siap. Coba bayangin ini orang sudah di atas 60 di atas Gen Z dan Gen milenial. Gen Y ya. Masih ke sini juga. Apa Pak namanya siapa Pak? Laporan ya, silakan Pak. Namanya siapa Pak? Iya. Nama saya Kajono. Iya. Saya dari Ketua RW 3 Kelurahan Kemijen. Iya. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Mahfud. Saya jadi anggota PDI. Mulai saya belum sunat sampai sekarang. Saya, usia saya sudah menginjak 80 tahun. Tapi saya itu masih saya 80 tahun. Yang saya kami tanyakan Pak kepada Bapak Mahfud, saya jadi RT 33 tahun. Sekarang masih menjabat RW 9 tahun. Kenapa di Kelurahan Kemijen ada 11 RW? Untuk punya sertifikatan, Pak. Di RW 3 yang belum kita tersentuh, sertifikat ada di RW 3, Pak. Sertifikat apa, Pak? Tanah. Oh, oke. Okay. Padahal saya sudah datang ke staf kepresidenan, ke BUMN, ke Budi Mulyani, ke Pak Wakil Presiden. Jika kawan dengan Pak Supriyadi, Pak. Jadi saya mohon dengan sangat penyelan sertifikat pada hari Rabu kemarin. Kemijen aja, tapi di RW 3 sudah ada Pak, hanya 4 dong. Menurut Bapak kenapa? Karena Bapak PDI gitu? Karena Bapak orang PDIP atau apa? Enggak Pak. Karena apa? Ini payung hukum, katanya tanah PT KAI. Padahal itu tidak diserahkan sama Presiden Soeharto pada saat itu. Ini saya mohon dengan sangat Bapak, payung hukumnya juga ada. Dan sudah dikirim ke staf kepresidenan Pak. Kalau nanti Bapak mau bukti, ini masih di Bapak Yai juga berbeda. Ya, karena waktunya kalau saya terbatas, nanti buktinya akan dibaca di mana saya. Oke, siap. Hebat Bapak ini. Bapak ada pertanyaan Pak. Kita mau bahas dikit ya. Kemarin kita mau tentang bahas tentang debat capres cawapres kemarin. Dengan gaya yang Gibran kemarin dalam debat cawapres, menurut Prof Mahfud gimana Prof buat generasi milenial, generasi Gen Z dan generasi yang sekarang Prof? Itu asumsi pelatihnya itu menurut saya menganggap Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan? Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini. Padahal yang dilihatkan Mas Gibran itu ada aksinya. Jadi saya katakan ini pertanyaan receh. Betul.
kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa ini, peristiwa ini, peristiwa ini. Apa menurut Bapak? Artinya gitu. Ini belum ada peristiwanya. Langsung tanya apa menurut Bapak tentang ini? Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Entah, maka saya katakan tidak layak dijawab. Oke, mempermalukan ya, mempermalukan Bali. Oke, saya ada satu pertanyaan dan ini menurut saya cukup penting, bro. Hari ini negara kita tidak sedang baik-baik saja, setuju? Banyak sekali fenomena adanya indikasi kesalahan ataupun penyimpangan dari kekuasaan. Negara sudah tidak netral. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.